Hai sahabat kejadian Pak Yair, masih balik lagi nih sama Hilary ya, Miss Intercontinental Indonesia 2019. Nah, kita akan membahas soal male pageant. Wow, so hot. Kira-kira Hilary tahu gak nih male pageant seperti apa? Kamu tahu male pageant seperti apa? Male pageant seperti apa? Yang pasti bodinya atletis banget, six pack, kotak-kotak. Mukanya juga oke, dan everything. Kalau male pageant di Indonesia yang kamu tahu itu siapa? Ganti Fernando. Ganti doang. Ada yang lain? Aku pernah ketemu dia, Irham Syah. Apa tuh? Menhan. Menhan. Irham Syahi. Aku lupa. Oh, Syahriri. Ah iya, Syahriri. Ya ampun, jauh banget Irham Syahi. Susah. Menhan Indonesia. Menhan Indonesia 2018, tahun 2014 kan dia ikut kan? Iya. Yeah. Nah, ada ajang male pageant apa yang kamu lain yang kamu tahu? Mister Global paling tahu sih Rinaldi Rivaldo. Pastinya. Suka ya? Enggak. Maaf ya, Rinaldi juga suka. Apa lagi ya? Elmen. Iya, Elmen. Coba aku lupa yang menang siapa. Oke, okay. Nah kita pengen lihat nih ya reaksi Hilary soal male pageant. Okay. Jadi tadi kita liatin yang pemenang internasional dulu ya, pemenang internasionalnya Mister Internasional. Nah 2018, siapa tapi 2019 kan mau diadain diundur ya, yeah. 2020. Nah itu yang menang Vietnam. Kita lihat bodinya nih. Lihat dulu reaksinya gimana? Dia mix gak sih? Vietnam banget. Ini bodinya ya? Iya. Yeah. Nah. Okay. Ya pasti ganteng lah ya, cuma ya bukan tipe aku loh. Oke, okay, bukan tipenya. Nah, kalau ini Mr. What? Aduh ya ampun, handsome banget. Yang ini yang menang, England. Ini dia juga? Iya, kalau ini formal lurnya. Dia oke, okay, cuma ada foto lain gak pak? Kalau ini Mr. Supra Nasional. Supra. Oke. Okay. Aduh enggak, ini pasti udah ini banget. Fix. Apa? Dia hot banget. Boleh enggak sih jadi pacar kedua aku? Iya. Pacar kamu bule juga kan? Ini tahu aja. Oh, berarti dia nyarinya bule. Oke. Okay. Kalau ini dia. Oke. Oke, sama planet. Nah, ini nih. Boleh ditunjukkan? Ini sama enggak sih? Iya, dia. Oke. Okay. Oh my god, lihat dong. Kurang hot apa, guys? Oke, okay. Itu Mister Supranasional, secara global. Korea, jujur ganteng. Sambal aku search, tapi ya udah. Ya udah, gitu. Okay. Badannya paling bagus, orangnya dia sih. Oh, badannya bagus. Iya, paling dia. Nah, kalau ini adalah Menhan Internasional. Ini sama? Ini sama, orang yang sama. Oke. Kok dia hot juga sih? Kalau yang ini man of the world. Aku lebih suka yang tadi. Oke, sekarang kita cari picks dari 6 ini. Kayak internasional. Gak kenyang. Kira-kira selain internasional, 6. Dari 6 ini nomor 1 siapa? Nomor 6 dulu deh. Ih, nomor 1 dulu aja lah. Jangan, dari bawah dulu. Kan lebih cepet ini. Nomor 6 siapa? Nomor 6 kayaknya ini. Man of the World? Iya, Man of the World. Itu, nomor 5? Nomor 5, ini. Mister Internasional? Iya. Nomor 4? Nomor 4, ini. Mister Global? Iya. Nomor... Mister World? Ini. Oke, okay. Nomor 1 ketahuan siapa? Ini. Aduh. Masih balik lagi nih sama Hilary. Kalau tadi soal internasional, kita mau nanya yang nasional nih. Gak sabar. Oke, gak sabar ya. Male pageant-nya. Kita mulai dengan Dustin Enrique, Mr. Supranasional Indonesia 2019. I can say he's my first choice. Kamu lihat bodinya gak, Pak? Bodinya oke banget, bodinya. Bodinya oke? Mukanya juga mendukung banget. Maksudnya kayak hot. Hot Asian gitu. Hot Asian. Tipe kamu gak sih? Ya, sebenarnya bukan tipe aku ya, teman. Kalau dilihat masih oke banget. Wow. Wow.
Apalagi kalau dipakai pos malu. Tambah hot banget, panas meleleh nih. Panas meleleh. Kalau ini Reja Raditya, Mister Internasional Indonesia 2018. Not my type, okay, but his body is good. Jujur dia jawabnya. Kalau ini Radit, Mister World Indonesia 2019. Tapi mukanya oke, cuma badinya kurang. Mukanya kenapa? Lucu gitu anak-anak. Iya kayak baby face gitu loh. Baby face. Cuma badinya harus tambah nah, dingin deh. Iya, baby face, cuma badannya harus tambah dingin dibuat. Tambah apa? Digenjot atau apa nih? Apanya digenjot? Digenjot olahraganya. Oh iya, itu digenjot olahraganya. Oke, dibikin maskal lagi ya. Nah, kalau Mister Global Indonesia 2019? Karena mukanya juga lucu, badannya juga oke. So fun, I like it. Kalau yang ini? Ya. Hot. Kalau ini, Peters? Ya, Mister Man of the World, Man of the World Indonesia. Cuma baby face juga ya. Baby face. Cuman ya badinya harus tambah diinir juga digenjot. Badinya. Mukanya hot loh, lihat. Mukanya hot. Iya hot banget, maksudnya kayak. Tipe kamu nggak sih? Ya enggak juga. Kalau gini. Cuma dia tuh kayak maskulin gitu, maskulin banget, badannya juga bagus. Terus mukanya kayak ke Arab-Araban dikit deh. Arab-Araban. Iya. Ada keturunan Arab kayaknya. Iya. Nah, dari 6 ini waktu Indonesia. Yang pertama. Iya. Kamu pilih mana? 6 dulu dong. Iya. Posisi 6. Udah enggak sabar dipilih yang satu. Oke. Okay. Oke. Okay. Man of the World Indonesia di posisi ke-6. Posisi kelima. Kelima. Ini. Oke, okay, Radit. Iya. Mister World Indonesia. Keempat? Keempat. Ini. Oke, okay, Reja Raditya, Mister Internasional Indonesia 2018. Si mana? Ketiga. Si yang tadi. Siapa? Si ini. Herman. Iya, Herman. Oh, berarti Herman nomor 3 nih. Iya. Nomor 2 antara Mister Supranasional sama Menat Internasional Indonesia sehari-hari. Ini kedua, ini tetap pertama. Berarti tetap pilihannya ini adalah Enrique. Ya, crazy Rich Asin ya. Oke, okay. Jadi pilihan Nila ini adalah? Enrique. Silakan tunjukkan. Lihat. Ini dia yang hot banget. Oke, okay. Thank you lagi. Nah, jadi sahabat pejalan bayar tadi udah pilihannya Hillary top 6 Mister ya, iya, internasional yang pemenang Mister Internasional sama yang nasional. Jadi yang pertama adalah Mister Supranasional juga. Iya. Yang dari USA. Tapi ya, dari Indonesia? Bisa sama nasional juga. Pertama. Bisa sama nasional juga. Maka mau pilih dua-duanya dari Mister Sepa Nasional. Gantengnya ganteng pol maksimal. Badannya juga bener-bener udah oke. Kamu sebagai perempuan ganteng pol. Iya. Terus apa lagi? Personality harus. Cuma kan nggak tahu, nggak kenal. Seandainya kamu jomblo, kira-kira kamu pengen deketin nggak? Enggak. Mantik banget. Yang mana dua-dua itu? Aku gak mau nyari male pager, aku mau nyari... Bisa? Enggak, nyari diplomat. Thank you.